Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar gembira. Untuk kabar pertama, ada unggahan dari akun TikToknya Fatma. Akun TikTok Fatma mengunggah postingan kakak Rizky Billar dan Una Lesti Kejora yang sama-sama memberikan ucapan selamat dan sukses kepada pondok pesantren yang lagi hot meal Quran nih ya. Dan pastinya pengen banget dong di ucapin sama kakak Rizky Billar dan Una Lesti Kejora. Meskipun papa Rizky Billar ini lagi berada di lokasi syuting, tapi tetap ya menyempatkan untuk mendoakan dan memberikan ucapan selamat kepada pondok pesantren yang ada di Tangerang, tepatnya lagi hot meal Quran. Tidak hanya itu, Una Lesti Kejora pun memberikan ucapan selamat dan sukses pada pondok pesantren di Tangerang ya. Acara hot meal Quran mudah-mudahan lancar dan pastinya mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Una Lesti Kejora sepertinya masih di lokasi syuting ya saat mengucapkan ucapan selamat dan doa untuk para khatmil Quran. Oke, lanjut, ada unggahan dari akun TikTok juga. Ada yang memberikan head comment kepada kakak Rizky Billar. Wah, wah. Itu mah karena si Billar udah non-job juga kali. Sementara utangnya banyak, jadi mesti baik-baik dah sama Lesti. Ini komentar yang benar-benar bikin geram ya. Tapi kakak Rizky Billar ini berusaha untuk bersabar, untuk tidak emosi ya, untuk tidak emosi untuk menanggapi komentar-komentar dari netizen yang julid. Capek-capek bangun karir sampai sehari pernah 4 program stripping, bahkan pernah pingsan di panggung, buka lapangan pekerjaan, dibilang non-job gara-gara kemakan media yang gak bertanggung jawab. Udahlah, gue nginep aja di kamar mandi sambil menikmati air shower. Aduh-aduh, ada-ada aja deh kakak Billar, bikin ngakak jawabannya ya. Kemudian ada tanggapan lagi nih, mana dibilang ngutang pula. Entah kapan gue pernah ngutang atau nyicil, padahal teman-teman gue yang hutang gak bayar-bayar ke gue. Tuh kan, jadi curhat. Pantasan warga TikTok betah ya, TikTok maksudnya betah sama komenan kakak Billar. Langsung ada akun Anin Nida mengatakan, Patih suatu saat bakalan bela papahnya yang selalu direndahkan. Kasihan juga ya ngelihat kakak Billar kayak gini. Mudah-mudahan kakak Billar diberikan kesabaran dan kesabarannya diperluas lagi ya. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian juga ada komentar yang lain, Billar nggak bakal kepancing. Billar lagi kepanasan aja tuh di bawah shower lagi ngadem. Dan tidak dipungkir ya, kita juga sedih banget lihat kakak Rizky Billar itu selalu direndahkan. Padahal sejatinya kita tahu bahwa Rizky Billar ini adalah seorang pekerja keras. Untuk Rizky Billar yang sabar ya, pokoknya jangan sedih. Ada istri tercinta dan anak tersayang yang selalu mensupport dan mendukungmu. Jangan terlupa juga ada para fans Leslar Lovers yang siap untuk mendoakan yang terbaik untuk kalian. Sabar ya buat kakak Rizky Billar, sehat terus, panjang umur dan banyak rezekinya.
dan pastinya orang sabar disayang Allah. Lalu ada unggahan dari Nun Mulyadi. Allah memberi ujian kepada hamba di sini adalah Bilar karena Allah menaikkan tingkat derajatnya. Seperti sekolah, kalau tidak ada ujian, tidak akan naik kelas ya. Sama seperti fitnahan orang kepada Bilar. Karena Allah sayang, gak penting berdoa agar ujian ini diangkat dan yang diuji diberikan kekuatan. Jangan minta sabar, siapa-siapa hamba yang sabar pastinya diiringi dengan doa. Sabar ada batasnya, tapi dengan sabar kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Biarlah orang-orang yang tidak menyukaimu berbicara hal yang tidak baik tentangmu. Insyaallah jika kamu ikhlas itu akan jadi seperti itu. Manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang penting kamu sudah bisa melewati ujian ini terus-menerus. Dan pastinya berbenah diri dan mampu buktikan sekarang alhamdulillah makin sukses untuk Lesti dan Bilar. Oke, lanjuti para sahabat, ada kabar dari Indonesian Television Award 2024. Jangan lupa untuk mendukung Lesti Kejora di nominasi aktris televisi terpopuler. Kode nominasinya J2 ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mendukung Rizky Billar di nominasi aktor televisi terpopuler. Untuk kodenya adalah K4. Oke, lanjut untuk mendukung Aku Mencintaimu Karena Allah di program primetime drama terpopuler. Jangan lupa untuk mendukung Amka. Untuk kodenya adalah A1 untuk mendukung program primetime drama terpopuler. Oke, lanjut para sahabat, jangan lupa untuk mendukung Lesti Kejora di nominasi artis televisi terpopuler. Untuk mendukungnya ini ada kode L4. Oke, lanjut, ada kabar gembira dari Una Lesti Kejora. Alhamdulillah Una Lesti Kejora sudah selesai sidang Sempro. Tinggal satu step lagi setelah tertunda mulu dan kata suami, kok nggak selesai-selesai, mohon doanya ya. Untuk hari ini Lesti Kejora lagi sidang Sempro dan alhamdulillah udah selesai dan berjalan dengan lancar. Aduh, senangnya melihat dan mendengar kabar gembira ini ya. Bentar lagi Una Lesti Kejora diwisuda. Bismillah, semoga lancar untuk skripsinya. Salfok sama judulnya Implementasi Digital Public Relation pada label musik Lesnar Record. Betul-betul suami istri saling mensupport. Nggak sabar pengen lihat Bunda Lesti di wisuda dengan dihadiri suami dan anak tercinta serta keluarga. Doa terbaik untuk semuanya. Banjir doa untuk Lesti Kejora, Masya Allah, Bismillah. Lancar sampai wisuda ya Una Lesti. Ini dua orang hebat, Bismillah. Suami istri yang saling mendukung, mensupport satu sama lain. Ini yang kita inginkan ya para sahabat. Dimana kita punya suami yang selalu mendukung kita. Apalagi kalau kita lagi ada sesuatu kayak mau skripsi, mau ada bimbingan juga, itu suami malah yang ikut nyariin juga bahannya, Masya Allah. Seperti yang kakak Rizky Billar lakukan ke Una Lesti Kejora. Bahkan Salfok sama judulnya juga ya, keren banget. Semoga untuk skripsinya berjalan dengan lancar dan dilancarkan pastinya ya. Kemudian ini dia saat Una Lesti Kejora lagi sidang Sempro ya, bersama di secara online ya para sahabat, Masya Allah. Dan pastinya deg-degan banget, tapi alhamdulillah Una Lesti Kejora mah kalau ngomong mah lancar ya. Apalagi kalau masalah wawancara, aduh udah gak bisa diragukan lagi. Alhamdulillah menyala untuk Lesti Kejora. Komen dari Mbak Ita Diah Purnamasari. Kemudian ada komentar lagi dari Apartemen Bintaro. Masya Allah, skripsian aja disupport suami banget. Bismillah lancar ya skripsinya Bunda Lesti. Memang Papa Bilar tuh the best. Cici kangen deh kata Cimer. Wah, lama juga gak ketemu Cimer ya.
Kemudian ada Pak Ferry Fernandez mengatakan kelas banget love buat Lesti dan Bilar. Ikut seneng ya liatnya. Congratulations buat Dedek Lesti. Tulis di kolom komentarnya Lesti Tiara Marlen. Lalu ada Michan mengatakan di feednya Lesti, yeay, Masya Allah. Semoga lancar tugas akhirnya sampai sarjana ya Dedek Lesti. Sekali lagi congratulations. Kemudian ada Selfie Lida juga memberikan ucapan kepada Lesti Kejora. Ada Shania Indrin, yeay, yuk bisa, yuk go 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 go. Alhamdulillah sukses lancar buat idol. Pengen segera lihat wisuda dihadiri suami dan abang L, tulis Kak Ros. Lalu ada Mama Isda, alhamdulillah congrats ya Dedek. Kemudian ada Teh Nisa, pokoknya untuk analisis kejora keren banget, love love tuh dikasih dikasih emoticon love sama Ua Beni, lancar terus ya buat analisis kejora pastinya. Bismillah sukses dan semangat pokoknya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.